Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad An-Nabiy al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun berada, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus yang mulia sahibul majlis Tanwirul Qulub, wabil khusus pula yang mulia ketua Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Selatan, wabil khusus pula yang mulia kepala kantor urusan agama Kabupaten Barito Selatan, dan semua tokoh-tokoh yang berhadir yang ulun hormati, hadirin hadirat yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu di dalam curahan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah titipkan lawan kita barataan. Malam hari ini kita ditakdirkan di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama bersilaturahim, bermuajjahah, bertatap muka, bepinanduan, beiitihan. Bepinanduan tadi, Bang. Bakakenalan kita kan, meitihi nabata tamuan malam hari ini sekaligus diisi dengan kegiatan amaliyah. Tadi kita mendengarkan pembacaan ayat suci Quran, mendengarkan pembacaan maulid, salawat Nabi, dan ditambah lagi sedikit kita mendengarkan sebagian daripada kajian-kajian ilmu agama Islam. Mudah-mudahan ini barataan menjadi sebab Allah ridha lawan kita barataan. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, durriyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah. Malam hari ini pertama kali ulun berceramah di Bontok. Sebelumnya kada pernah. Pernah ceramah tapi di pedalaman. Di Bambalir. Nyambat aja ngalih banget pemulaan masuk. Lah handak tasalah-salah sambat lagi ya. Nyambat Bambalir. Suah bulan mulut tadi kami ke Bambalir. Dua buah kapal lawan rombongan. Nah, tapi kalau di kota Bontok belum pernah. Ini mambujangi buannya dengarannya. Ini Majelis Zikir dan Ta'lim Tanwirul Qulub di sini ulun pertama kali apa namanya berceramah di kota Dahani Dahanai. Iya kan? Ini artinya udah tahu lah. Kenapa artinya toh Pak Dahani Dahanai toh? Lunas hutang. Berarti banyak toh hutang lah. Deal bener. Nah, alhamdulillah malam hari ini ulun bisa hadir di tempat ini. Malam hari ini kita mensyukuri benar Allah Ta'ala masih menitipkan nikmatnya yang paling agung lawan kita berataan, yaitu nikmat iman. Nikmat yang paling ganal na Allah berikan lawan kita, nikmat iman. Kada berataan orang dititipi nikmat iman. Tapi alhamdulillah kita dari lahir sampai wayah ini tetap dalam keadaan beriman. Walaupun kita menyadari al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Turun naik, iman kita ini turun naik ataupun bertambah dan berkurang, bisa. Akan tetapi yang masih kita syukuri kepada Allah, luar biasanya Allah masih menjagakan kita dalam keadaan tetap beriman. Syukur benar.
Dan ini kewajiban kita mensyukurinya, seraya kita menjaga bagaimana caranya iman itu ada waktu kita hidup, terus ada sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai menghadap Allah tetap dalam keadaan beriman. Ini yang kita kehendaki. Nah, oleh karenanya kita mensyukuri nikmat iman ini, jaga jangan sampai iman itu hilang daripada diri kita. Oh, kayak apa gurunya kisahnya iman itu bisa hilang? Nah, Rasulullah memberikan pelajaran lawan kita, ada tiga maksiat nang langsung melepaskan iman wayah itu jua. Ada tiga maksiat nang apabila digawi langsung iman itu hilang. Langsung ya. Bila mati rahatan menggawi maksiat nang tiga gini, mati kada beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya yang mulia, la yazni zani haina yazni wa huwa mu'min. Kada pacang bezina orang nang bezina ketika ia berzina kalau ia dalam keadaan beriman. Pahamannya bahasa kita, mun orang rahat bezina berarti rahatan itu imannya kada ada. Mati rahatan bezina berarti mati kada ada membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini termasuk pekat ya, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini diantaranya perzinahan. Bahkan Nabi sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti kepada umatnya, di akhir zaman mendekati kiamat, perzinahan tersebar di mana-mana. Wallahi'udzubillahi min dzalik. Nang kita pikirkan ini anak-anak kita, Bian. Nang kita pikirkan anak cucu kita kayak apa. Kita bisa menjaga diri, anak cucu kayak apa. Ini yang kita pikirkan. Bujur-bujur kita pikirkan anak-anak kita nih. Makanya kita pernah mendengar salah seorang ulama besar di Kalimantan Selatan, beliau berucap, di akhir zaman ini kalau kawa kada kawin, kada usah kawin, karena lapah mendidik bini. Kada kawa jua kada kawin, kawin ha, tapi jangan beanak. Kada kawa jua nangka itu, beanak ha, tapi jangan banyak. Oh, kenapa guru maka kayak itu? Sebab jarsidin mendidik anak di akhir zaman, menjaga anak di akhir zaman luar biasa uyuh pada orang bahari. Maka kanak bahari pian cilingi umannya di mata renai ya lagi. Itu kanak bahari. Tapi kanak wayah ini bila pian mencilingi inyan cirau pada pian matanya. Ya Pak. Ngerti lah kok mencirau. Mencirau tuh liwar nyaraknya matanya. Kita mencilingi inya mencirau matanya pada kita. Artinya kakanak wayah ini lapah dididik pian dibanding dengan kakanak-kakanak bahari. Nah, maka dari itu sidin sampai mempatwakan nang kayak itu. Muka wajah sidin dah usah beanak, dah usah gin. Kada kawa jua marah beanak, tapi seikit saja. Jadi cocok saja sudah program KB itu dua anak lebih baik. Ujar. Cucuk aja, wah mendukung guru ini jaman pemerintah. Kada mau nyaka wa marim, dua tuh iya, mau kada kawa, terusakan, tambah iya. Iya, mau nyaka wa marim lo. Iya, mau nyaka wa marim, tak kawa. Pabriknya dasar genceng, beturang. Iya. Nah, ini kisah perzinahan di akhir zaman merebak, menyebar di mana-mana dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kita pernah mendapatkan survei. Survei ini bahasa Arabnya khobar, artinya bisa bujur bisa salah. Al-khobaru ma yasihhu ay yuqala liqa'ilihi annahu shadiqun fihi aw kadzib. Ngarannya khobar itu sah-sah saja. Orang nang membawa kabar ni bisa bujur bisa salah. Artinya bila survei atau khobar jangan ditangguk bulat. Dikulum aja. Nah, orang menyurvei lebih dari 40% anak muda sekarang terlibat perzinahan. Nang bujang-bujang, lalaki ke bibini kah? Lebih, bahkan mendekati 50%. Bahkan bisa sampai 50% sudah. Nang bujang-bujang terlibat urusan zina, biar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mendengar langkah-langkah itu sadih. Waktu dikisahkan orang.
bahkan ada nampurun bagi sahlan ulun gitu. Lan ulun seorang bagi sahngeran ulun ni anom pangleh. Jadi purun na bubuhannya tu bapandir mun ulun kan. Jika ulun ni guru Tuhan kira berpikir pang inya handak nyambat. Cuma ngaran model kayak kakawanan bagi sah anu guru aja di komplek tu nyaman je. Nyambat maksud komplek ni kan anu komplek BTS gitu kan. Wanita tunasusila. Garis miring PSK, pekerja seks komersial. Garis miring lahong. Enggak ada paham ya entah. Masalah enggak ada paham tiga kata tuh. Upala bener. Nyaman guru aja di komplek itu jar. Jolon apa nyamannya? Nang bayar tuh jadi kamar aja ya. Mun sambil di parkiran nyucok pintu nginum es mengiming-iming gratis ya. Udin tuh kan jolon. Ida share guru wajar. Jadi nantulah kasih itu tuh macam-macam belang aja. Nang bawa jualan hibok masuk ke dalam habis jualan duitnya habis juga. Banyak anak itu kan. Naudzubillah min dzalik. Ini di akhir zaman. Akhir zaman perzinahan terjadi di mana-mana. Maka bila sudah zina ini terjadi, keturunan kita camuh jadinya. Naudzubillah. Naudzubillah lah. Anak bibini tak batianan berdahulu. Ini camuh nih. Ini maulah camuh nang ini nih. Di dalam agama keturunannya kada jelas lagi. Itu jelas dalam agama. Orang-orang nang hamil di luar nikah mau kada mau anaknya kada ada beisi abah. Ada abahnya. Mana-mana nang itu pengguru aja. Wah, lain. Tu kada diakui jadi abah dalam agama. Maka mau kada mau anak hasil zina bernisbat bernasab kepada mamanya. Makanya bila inya hendak nikah, inya kada ada abah. Badang sanak kada ada, baabah kada ada, bakai kada ada, memarinaan kada ada, semuanya kada ada, walinya kada ada. Mau kada mau wali hakim. Ayo, kada menyupan nikah keluarga lah, maka abahnya cungkung-cungkung. Jurang tu abahnya bahari lain menurut agama. Ngintu guru aja nama nanam, tapi tahu bujur ya, tapi nanam di luar nikah kada diakui. Itu bahayanya pian. Camuh keturunan. Camuh. Mudahan anak cucu kita selamat berataan. Camuh berataan itu pian. Bahkan nang lebih parah tu napa? Nang lebih parah karena kesusupanan kuitannya ini nah supan padahkan orang jurang bila hendak nikah wali hakim maja maka aku cungkung-cungkung timbul wali hakim mengaras tatap aku mawaliakan akhirnya kada sah nikahnya mau kada mau seorang bezina anak bezina pulang sampai ke cucu bezina pulang sambung menyambung turun temurun bezina sampai hari kiamat ya mau kada diampihin nang itu tarus bejarnya naudzubillahi min dzalik ya Allah. Han kita melihat nang kakak ini pian sakit hati gitu. Sakit hati. Maka dari itu pesan kita, pesan Rasulullah tuh jauh-jauh hari bujur aja sudah ampun Nabi. Bila ada anak bibini nang sudah siap nang artinya di dilamar orang, ada orang hendak lakasi ngawinakan. Lakasi ngawinakan. Oh kada kawa guru aja peraturan negara berapa Pak kepala anu 19 biniannya. 19 tahun umur biniannya. Waktu umur 16 lalakian sudah ada handak. Nah pamu orangnya pina subur banget. Anu mangararangga juga nih. Nah nantuha ngerti mangararangga tak. mangararangga aja orang tuha. Anu nih lalakian nih banyak handak lawan inya. Umurnya hanya 16 sudah nikah akan ranai. Oh kada kah wajar di kantor urusan agama kada masuk nikah buah betis tak susahnya kena hanyar berurusan lawan KUA bahasa gempeng nggak mau urus ngintau kada ngalih kada nah maulah ngalih tuh saurang juga nah bemilik-milik pian hakun inya lakas kawin kah hakun batianan bedahulu kah lebih baik lakasi ngawinakan daripada inya batianan bedahulu ujar ke kepala KUA ajar kada kah wajar muka ada 19 gampang aja mengawakan tuh nikah aja ulun betari buah betis kan buah tangan maksudnya tuh saking maksudnya tuh saking ilegalnya pernikahan ilegal aja belum masuk catatan negara kan kayak itu tapi menurut agama kan ada masalah nikah aja dulu daripada inya bezina kena badang 19 3 tahun lagi harau nanti 3 tahun dikujuk-kujuk di arak lakiannya pas behinta lo kenapa habar nah baik kawinakan bedahulu ranai
lebih selamat ya. Nah makanya fitnahnya bisi anak bibi ini lebih berat daripada bisi anak lalaki. Anak lalaki itu aibnya kada seberapa. Aibnya kada seberapa. Minta maaf, inya maniani anak orang, adalah kelihatan ampunnya. Kalau pang inya bengkak jua. Nah, gara-gara maniani orang inya bengkak jua. Ada. Nang mau bengkak tuh binian. Nah, lakian ni aibnya biasa aja. Ano, oh ngintu aja maniani orang. Inya kujuk-kujuk ke sana kemari kan ada kelihatan. Tapi kalau binian ditiani orang, ayo kawalah dikulim. Kawa kan dikulim-kulim. Artilah dikulim. Kulim tuh disembunyikan. Kawalah disembunyikan. Kada kawa sasar bulan, sasar begenal, sasar begenal. Keluar nya mau bapak tak dalam parut beumuran. Pasti keluar. Yo, kada sopan lah. Sopan akhirnya pian. Lalu nang mana kada kawa menyandang kasusupanan tuh ya nah, akhirnya anak dibuang padang tagah tuh. Tak keluar buang padang tagah. Tak keluar buat dalam karung timbai ke sungai. Banyak nang kayak itu. Mana sudah awak berzina membunuh pulang. Double dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit wayah ini pian. Maka dari itulah lindungi diri kita, lindungi anak dan cucu-cucu kita daripada perzinahan. Apa di antara syariatnya? Satu, diajarkan di dalam agama kita supaya anak kita dihijab oleh Allah daripada zina. Pingkuti kepalanya pakai tangan kanan, bacakan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacakan itu. Nah, kepalanya kita pingkuti pakai tangan kanan kita. Ini nyaman dipingkuti ini nah halus-halus. Menantuha dipingkuti menepak aja. Ini nah halus nyaman nah dipingkuti nyerahatan guring kah pian dibacai nyerahatan apa dibacai pingkuti kepalanya bacakan inna anzalna. Biasanya para habaib kita, para ulama kita, waktu diparakakan anak, diparakakan orang anak, bib, doakan anak ulun, itu dijapai di kepala. Ditakone, bib, nampian baca itu apa, bib? Waktu menjapai kepala anak orang, inna anzalna aja sih, Din. Kenapa, bib? Tujuannya apa? Supaya anak ini aman daripada zina seumur hidupnya. Kalau ia aman daripada zina, kata beliau, ini sudah menyelamatkan imannya. Maka itu orang mendoakan jadi tak dijapai di kepala bacakan inna anzalna. Nah, ini salah satu syariat kita. Yang kedua, salah satu lagi syariat kita dalam kitab Senjata Mukmin disebutkan oleh Al-Arif Billah Ki Haji Husain Qadri Al-Banjari, beliau menulis siapa membaca ya matin ya matin ya matin 10 kali ditiupakan daripada kepala sampai batis anak kita itu insyaallah ia didinding daripada perbuatan zina. Bacakan ya matin 10 kali. Ya matin, ya matin, ya matin, ya matin sampai 10 tiupakan mulai kepala sampai ke batis. Insyaallah inya kada berzina. Yang ketiga, cara mencegah supaya inya kada berzina ditanamkan sedari kecil mulai lagi halus ilmu agama nang kuat. Mulai lagi halus dan diajarkan lawan inya mulai lagi halus paham mengenai mahram dan bukan mahram. Itu diajarkan. Nah, kita ini kadang-kadang betuhaan kayak ini nah banyak nang kada mengerti urusan mahram. Ayo kita lawan sapupu mahram apa kada? Ayo sapupu. Sapupu kan lain mahram. Sapupu sekali lain mahram. Kita boleh kawin lawan sapupu. Boleh. Berarti sepupu lain mahram. Mahram itu artinya orang yang haram kawin dengan kita. Bila kita begetuk, itu kada jadi masalah. Anak lawan umma, cucu lawan nini, anak kemanakan lawan mamarina, lawan acil, lawan paman. Kan ini urusan mahram. Tapi kita lawan sepupu lain mahram. Nah, kita di banua ini banyak menganggap lawan sepupu halal-halal aja. Oh, hari raya bersalaman lawan sepupu. Oh, bersalaman. Aman anu ngarannya sapupu ni bibinian adik cium-cium tang kakak. Wah. Cium makan nang pulang. Dosa. Waktu bejapa itu dosa. Apalagi kada ada takait macam-macam. Bebekula di datu Adam waraha. Kada ada ya, sesambatannya jadi mahram timbul handak bersalaman jua. Misalnya guru lawan murid. Kada ada ikatan apa-apa, guru lawan murid timbul bersalaman. Haram, ya dosa. Jangan difaham nang mudi-mudi lah, syariatnya tetap syariat nang berlaku.
banyak nih binian rajin nang pinakalisikan na basalaman wan tuan guru. Oh guru, 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 basalaman, basalaman guru. Apa anda bisa salamanan wan guru kedusa, basalaman wan guru kedusa. Handak jua basalaman balapik. Itu gin mung gurunya hakon. Gurunya ada wan dosa, jangan memaksa. Ini kadang-kadang dipaksa. Mali guru pamalarnya wan tangan umak. Madahkan guru pamalar pulang. Urang kada pamalar kada uyuh awak kaya ba. Ada nang sidin rahatan handak raom da kayak itu tetap digesek. Apalagi bapoto digelir berdua-berdua. Jangan pian. Sian jangan. Tuan gurunya minik. Jangan apa ada nambayarnya bapoto saya ikut. Jangan ada aja di 20 ribu saya ikut manis juga ya lo. Sawat 100 menggilir 20 ribu kali 100 malaran. Nah. Ada atau bagai ya jangan tau. Ada nama itu makan 2 juta aja. Ya Allah. Kada maksud ulun tuh kita bisa-bisalah melihat situasi kondisi. Kalau gurunya uyo, jangan dipaksa. Memang sifatnya guru tuh menuruti Rasulullah, rahmatan lil alamin. Kada depang sidin hendak menyakiti umat Rasulullah, menyakiti hatinya tuh kada, cuma pian nang berpikir. Lihati muhasidin uyo ka kada kah? Lihati awak sidin uyo ka kada kah? Bila sidin uyo, jangan dipaksa. Ya itu nah, asal ada aja mengambil berkat, ya, ya sudah. Nah kita wayah ini kebanyakan mengambil berkat ini kada paham. Kada paham. Banyak nama ambil berkat tuh kada mengerti pian. Ambil berkat pian guru wae aja, baju pian pacol. Paksa guru macolakan nah, mengambil berkat. Jaka dikira manukari, wara mintanya. Kan kada pintar lu lalu. Ini orang mengambil berkat tuh ditukari. Kayak itu nah. Ih, itu. Nah kayak guru sakumpul kan sidin, makai cincin. Berapa harganya cincin sidin 6 berlian tuh? Itu ditukari orang miliaran ujar. Nah itu mengambil berkat ngarannya. Nah ini mengambil berkat mintanya guru aja. Ya mau warna itu. Ini orang. Ada lagi nama ambil berkat bapoto lawan sidin. Tapi sidinnya lapah. Pian dipoto begilir. Gurunya tuha pulang. Digilir buhannya. Kasian. Ada nang guru tuha dibulak balik buhannya bersalaman. Tok, 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 tok. Kayak apakah? Ada nang sampai lima cara membulak balik. Ulun kada menyariki, ulun kada menyalahkan. Yang ulun jaga busiah tangan guru tuha tu tasilahu. Waktu pian putar, 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 putar itu krop di tangan sidin tasilahu. Dosanya lebih gadal daripada berkahnya pian. Eh makanya jangan kayak itu. Dilihati mun guru tuha cukup sekali cium selesai. Kan kayak itu. Oh, sidin tuha sudah diotak diputar-putar. Maka nama salamannya ada nang rajin nang tangan karas nang krok dia memutar krok. Kayak apa kah? Ah, diganang-ganang pian tuan guru kasihan sidin kasihan. Kasihan bujuran toh hendak mengambil berkah bujur-bujur caranya. Jangan cara yang seperti itu. Dilihati kondisi baik-baik. Nah, kayak itu dilihati. Nah, sama bubuhan na pangarannya pengawal-pengawal tuan guru itu bagus. Berkhodam wan tuan guru lan habaib bagus, tapi waktu kita mengawal tuh diperhatikan bujur-bujur keselamatan beliau. Diperhatikan bujur-bujur keselamatan beliau. Jadi mengawal tuh misalnya baik-baik aja mengawal, dibuka jalan, tak buka jalan. Itu. Aduh sahgin terlalu gigir lu sah. Terlalu gigir anu. Apalagi misalnya apa tangan tuan guru tersinggentung. Tangan tuan guru tersinggentung ya, Pak. Singgantung tangan tuan guru. Nah, oh, di anu buhannya atas singgantung tuan guru. Salah berjalan kayak gini lagi tuan guru. Ke kiri kanan di pinggote misalnya. Nah, nyaman itu pagar tangan aja, pagar tangan biarkan gurunya berjalan sorangan. Ya itu namanya nyaman. Itu cara mengawal. Dan perhatikan waktu mengawal jangan terjajak batis tuan guru. Banyak nama mengawal kayak itu. Ayo ayo guru lalu awak nama mengawal, awak menjajak batis guru. Maka besa patu nama ngawalnya. La ilaha illallah guru hendak sarik dia. Kayak apa hendak membalas dia nang inya besa patu? Wah sandel. Jadi diperhatikan juga nang ini pian. Engge diperhatikan. Kada itu engge. Kasian betis guru pian kayak apa? Hendak membalas kada kawan membalas. Ya panganehan. Jadi kada maksud ulun tuh nang kayak itulah supaya bujur-bujur berkah. Supaya bujur-bujur berkah, nah kayak itu keadaannya. Kita lihat situasi kondisi. Dah, kembali ke pembahasan.
Jadi tadi disebutkan bahwa di antara cara atau syariat supaya anak cucu kita jangan terjerumus ke dalam zina, dibacakan Inna Anzalna di kepalanya. Dibacakan Ya Matin 10 kali mulai kepala sampai batis. Yang ketiga, dipahamkan inya urusan agama, wabil khusus dipahamkan nang ini mahram, ini kada mahram, ini boleh ikam bersalaman, ini kada, nah ini boleh diparaki, nang ini kada. Itu ditanamkan mulai lagi halus. Anaknya Abah Guru Sekumpul Ahmad Hapi Badali. Ahmad Hapi Badali itu jar Guru Sekumpul bakisah, Hapi itu paling takutan waktu melihat bibinian membuka aurat. Jadi waktu di mana kayak itu nah ada bibinian kada bakar udung, Hapinya bejauh. Bejauh pada bibinian kada bakar udung tadi. Napa aja abahnya? Aurat bahaya. Orangnya halus, masih itu lagi halus. Kisahnya lagi abahnya masih hidup kan. Aurat bahaya, aurat aja. Pas bibini itu beparak pulang ke Hapi bejauh pulang. Bejauh padahal lagi halus benar paham urusan nang kayak itu. Haram bahaya, haram. Kan kayak apa yuk? Ditanamkan bujur-bujur oleh guru, ditanamkan pendidikan mulai lagi halus. Itu luar biasanya anak Abah Guru Sekumpul itu. Nah ini jadi perkara-perkara seperti ini wajib kita sebagai orang tua memperhatikan supaya anak kita jangan terjerumus di dalam perzinahan. Nah ingat tadi sabda Nabi, bila orang berzina berarti orang ini kada beriman. Bila mati rahatan berzina berarti mati kada beriman. Wah mati perahatan berzina, nah rahatan berzina, kak Israel datang mati. Yo kayak apa entah? Mana jurang mati ingin tau? Mati di komplek ya umah ajurang. Aku jesekong awor, aku hendak empat membayangkan. Ku awor berataan. Hujungannya tukang mandi sekong, sidin ngapani, sidin nyembahyangkan sorangan, sidin juga nguburkan sorangan. Pak upahi orang berataan di sidin hiu. Aku mau pak ano menerima melaran di sidin duitnya. Ya orang dah akan nyembahyangkan ya pak. Mati dalam keadaan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah maka dari itu tadi himbauan bagi ibu-ibu yang memiliki anak, bapak-bapak, anak bibinian beisi sudah bujang, ada orang handak jangan ditunda-tunda, jangan kainak-kainak, lah kasih. Apalagi nah anak maambil bini, maambil jadi bini ini lalakiannya soleh, lah kasih. Lalakiannya ketujuh betapih, lah kasih. Nyebian lalaki tujuh betapih ini lakas bisi cucu. Karena orang Betapih itu praktis, jadi tinggal angkat selesai. Makanya anak tuan guru narancak Betapih lawan narancak Besalawar biasanya tak banyak anak Betapih bang. Karena anak Besalawar ini talapah mengungkar sedikit, menang Betapih itu tinggal angkat selesai. Jadi praktis lah kayak itu nah. Lawan nang Besalawar itu bisa humap, amun nang Betapih ini nyaman, ting angin sepoi-sepoi maksudnya. Anda nang berdatang di Betapih bagus benar ya sudah bina laki akan waninya renai. Jangan mana kau ni gawian biar kita wah ini gawian dan nomor satu. Kamu hendak wan anak kok begawin apa ikam? Padahal pian percaya lawan siapa? Allah menyebutkan dalam Quran ayyakunu fuqara ayyubnihimullahu min fadlih. Jikalau mereka miskin saat bujang tuh kada tapi panduitan bawa kawin yunihimullah pasti sugih. Rancaklah pian dengar orang bujang bisi rumah seorang. Jarang lah ada orang bujang bisi rumah seorang. Jarang. Nangka rancakan maulah rumah seorang sudah babini. Sudah berumah tangga hanya bisi rumah. Bujur kada? Karancakan kayak itu jarang ada orang bujang. Mapa ikam di sini? Aku mulah rumah seorang. Oh jarang. Biasanya pasti imbah kawin hanya berpikir mulah rumah. Nah kenyataannya bila imbah kawin lalu kawah berumah seorang. Lalu kawah memberi makan ni bini seorang, memberi makan ni anak, ada jerajakinya. Itulah janji Allah. Yakin je pian. Malah sebaliknya lah bila pian kawin mau unting harta, lihat deh. Pacang miskin kayak nanya. Apa jurang kawin orang itu nyaman sugih ya sugih nyaman dikawini sarabal lengkap wajah ini sugih kena sakit niatnya nang kayak itu coba kawin tuh niat lillahi taala niat nang baik kesugihan tuh nah begamatan ya set begamat kayak itu aja lihat hatinya kayak banyu mengalir
Hati-hati, takunin yang sudah-sudah kawin. Adalah marah saya kesusahan. Banyak nyamannya kada? Banyak nyamannya, kada susahnya. Ayo coba aja pian hitung-hitung, kalkulasikan, dihitung pakai kalkulator. Pian kawin, mulai pian kawin sampai wayah ini, banyak nyamannya kah banyak susahnya kah? Ayo ha, jawab, banyak apa? Banyak nyaman, pasti banyak nyaman. Namadah kan banyak susah tuh inya kada bersyukur benar ya wa nikmat Allah taala. Kada bisa menanding benar ya. Orang ditanding nikmat Allah taala tuh lalu kau bersyukur, syukur alhamdulillah walaupun banyak sakitnya makan cuma sekali sehari, tapi bini ada, Nabi Isa ada dah bini pian. Ayo. Nabi Isa ada lah bini, Nabi Isa. Nabi Isa ada dah bini, langsung diangkat Allah ke atas langit. Sidin kada ada bini. Kayaknya bila sidin turun pada langit hanya ada bini, Mbah Dajjal mati. Mbah Dajjal mati kena Nabi Isa kawin, eh. Kawin kena sidin, cuma kawinnya pada hari kiamat. Nabi Isa. Han. Jadi mun kita dibisi bini syukur Nabi Isa bujang sidin. Bujang. Samiskin-miskinnya orang wadah kita, tapi pasangan ada cungkung-cungkung, sugih masih. Nah, cungkung-cungkung pasangan tu alahan pada duit gitu. Maka saraba bisa, memasak bisa, mulah kopi bisa, memberi kenyamanan bisa, macam-macam bisa eh. Nah itu pun syukur banget bisi bini kita nih. Bini itu juga bisi laki, syukur. Syukur. ITH kawan banyak ada belaki. Awak syukurnya lah bisi laki, itu orang. Biar hirang laki seorang. Biar putih melaki orang, apa? Jangan handa di ITH. Ini kebanyakan tuh ada syukur, Bang. Bahjah aku dibilang nasib aja Bang lagi tapa laki warna hirang ini jar. Hirang-hirang mau ampun seorang deh, Pak. Biar putih melaki orang, oh diambil-ambil. Tahu bahari jakulan ngintu kawin je. Tahu-tahu tu lo mau tu meniwasan Allah Taala ngarannya. Jangan meniwas syukuri laki seorang kayak apa kah potongannya syukuri tu laki seorang. Nah, jangan pina nang mudil-mudil tu. Ya, ada nama mahayahayal belaki untuan guru. Mahayahayal je. Aku je nyasal aku jadi belaki wan ada ni. Jaga tahu bahari belaki wan tuan guru. Pian kada tahu lagi risikonya belaki tuan guru tu. Bahari belaki tuan guru tu bisa mati sarai seminggu. Ada kekembang kan belaki tuan guru. Pian pemulaan belaki wan polisi. Polisi rancak tulak tugas, dipindah tugas, sarat akhirnya. Habis masa indah berdoa mudahan belaki tentara kabul. Tentara pulang ambil bini. Tentara ya kok kurang lebih aja, bahkan anda kurang keperbatasan negara lagi. Cohnya ke Pontianak, Malaysia, situ orang anda. Wah, nyembini sanggup meringi. Mulai nang kaluah aja ke Palangkah udah 6 jam, 7 jam. Mulai Palangkah ke Sampit 5 jam, Sampit Pangkalan Bun 5 jam. Pangkalan Bun ke Pontianak 12 jam pulang. Pontianak ke perbatasan Malaysia, berapa? Oh, disanggup aja nyembini, sarak aja dah. Sarak, mau aja nyembini, dan guru aja lagi laki. Ya, pas kabul tuan bayar habis masa indah pas bapak rak tuan guru nah, ngarannya bapak rak tuan guru bejadian nah ngarannya talaki tuan guru apa ada gawian tuan guru tuh mangitek di rumah manas beh gawian baca Quran baca tasbih kena hendak tengah hari palar sidin mandi nyambini ampar talasan di pohon sarai kena hendak maghrib gitu pulang lah. Palar sidin pulang, ampar pulang, talasan di pohon sarai. Subuh esok ya pulang, ampar pulang. Singkat cerita seminggu aja pohon sarai itu mati. Kada sawar kana sinar matahari ya Pak. Tiwas sadak belagi tuan guru. Ada kegempang habis mau kada nang ke anu kada kau nyandang belagi tuan guru nih. Cuma kada berataan tuan guru Pak. Kada putingnya, kada beritaan tuan guru nang kayak itu kada. Apalagi kayak ulun ni kada mungkin. Bujur ya Pak, kayak berdusta. Bujuran. Kayak apa ulun anak mati sarai, merancang tulak. Lawan isi pohon sarai kada ada juga. Rancak tulak kayak Mbak ini malam ini dibontok bermalam lah kuliah subuh esok di mana kuliah subuh nah tulakan tak jangan malam dah
Mbah kuliah subuh kan mulai esok ada pulang kesibukan siangnya nih. Malamnya ke daerah Amuntai ada lagi kesibukan. Siangnya ada lagi kesibukan. Kena malam Rabu di Pamangkih pulang ceramah. Ada kesibukan terus, ada kesibukan. Maka umatnya ini jarang empat. Jarang. Rancak tak tinggal aja kok ada babini, ada apa nyaman bener. Daripada wara ada je bujuran lah daripada mentok baik biar ni kaya percaya ulun ni tipe orang yang setia kata setia setia tu artinya ya setiap tikungan ada ni pakai kano kepala kemenok kemenok aja apa antara urusan agama nyambung setia setiap tikungan ada bah bujur juga Allah kada ulun setia aja orang santai ini orangnya ada pak tampulu di hadapan jangan makalah rajin karena anu ulun bicara mah anu aja anu di artinya mengontrol di HP aja ini berhadapan langsung kontrol ada lagi ngontrol nih istilah langsung nah rancak ditinggalkan nah kadanya nyamanan lo jadi bini tuan guru rancak ditinggalkan orang sabar mahadangi laki bulik toh karena bapak tetap mengharapkan oleh jadi emas permata dan juga uang tapi yang ku harap engkau pulang tetap di dalam kesetiaan itu nanti harapkan bini lah apa mbak empik adanya bini itu kayak itu bini solehah itu artinya kada berharap duit kada berharap emas kada mengharap perak, yang penting laki datang dengan selamat, itu nanti harapnya. Alhamdulillah bini ulun kayak itu. Walaupun ulun kada membawainya, napa kakak anaknya ringnya? Udah hulu inya mengucik. Ya walaupun inya kada umpat, artinya ya nanti harapkan tu. Nah bahkan memberi pesan wan ulun anu. Bila sampai di mana habari nyaman bini kada begandangan kan bagus ya itu ngarannya ada perhatian lawan laki nang ini kan mun misal nang ditambah bini nang salahah atau salahah hanya nang salahah tuh kada bisa perhatikan laki kamana kah laki kada tahu urusan betakun kada bisa juga nah, kada 5 hari laki kada boleh kada bisa cari nanai di rumah pokoknya aja bila laki kada boleh ku belaki nah orang salah ini ngalih ngerti gak yang? Yang nyaring yang mau dia kayak pak paham benernya nah ini zina tadilah kisah zina jadi penyakit yang pertama yang bisa menghilangkan iman seseorang adalah perzinaan yang kedua Nabi menyebut maksiat yang bisa menghilangkan iman la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min tidak mencuri seorang pencuri ketika ia mencuri kalau ia dalam keadaan beriman bahasa kitanya parahatan inya mancuntan di situ imannya hilang nah parahatan mengambil duit turang di rumah tak tumbak kurang pakai sarapang tauman mati berikir di belakang langsung mati mati rahat nyuntan kada beriman ngarannya naudzubillahi min dzalik. Perhatian mancuntan, timbak kurang, pakai pistol, mati kada beriman ngarannya. Naudzubillahi min dzalik. Maling. Tapi maling ni tipenya beda-beda. Ada maling kampungan, nang bisa dicuntannya hayam itik japun. Rambutan urang, langsat urang, niur urang di juraknya. Papaling gancang duit urang nang diambilnya nah itu gin sakit. Jumlahnya ni maling kampung aja. Ada maling yang kelasnya lebih tinggi, perampok. Ini wani nyinggahkan orang tengah jalan. Dijaganya orang tengah jalan, mobil diambilnya, orangnya dibunuhnya, rampok, penyamun. Ada yang lebih parah daripada itu, maling-maling berdasi. Tinggal duduk di kantor, tanda tangan, nang main, duitnya berapa triliun, habis duit negara. Oh, ada kegembangan, pian. Orang-orang nang korup,
maling juga gitu. Sama lah, bubuhan maling hayam tuh sama, cuma parah lagi gitu. Maling hayam, siapa bang? Ada harga hayam. Anggap hayam 100 ribu, ya seitulah dosanya. Tapi koruptor, triliunan duit negara diuntal. Triliunan dibantesnya duit negara. Ya kada gegampangan, banyak dosanya gitu. Maka orang jadi maling, syarat tobatnya ada 4. Ada 4 syarat tobatnya. 1, wajib berhenti dari perbuatan mencuri. 2, menyesali dengan sepenuh hati atas dosanya tersebut. 3, berjanji tidak mengulangi lagi. 4, mengembalikan yang telah ia curi dan meminta halal kepada yang bersangkutan. Bila na 4 ni kada terpenuhi, tobatnya kada diterima. Nah sekarang yang kita sorot, yang kita perhatikan, adakah orang-orang koruptor meminta maaf kepada rakyat Indonesia? Karancakan bahkan ditangkap jihing-jihing dadah-dadah. Terlalu pede muha. Mudah nyuntan jihing-jihing pulang di kamera. Sar kada tahu di base manusia. Mbah tangkap buhan KPK. Nah, dadah-dadah apa dadah-dadah. Orang supan awak kena tangkap. Kuri kujihing. Ini orang kada tahu di base ini kayak itu, Bang. Dan adalah misalnya imbah tak kada tangkap duitnya dibulikakan. Misalnya korupsi 14 miliar. Duitnya diandak di hadapan. Pengumuman di TV, siaran langsung, nah live malam ini pengumuman minta redha minta halal dari si anu nang telah mengkorup uang negara sekian miliar. Nah, live streaming. Nah, assalamualaikum. Saya pribadi atas nama Fulan bin Fulan yang telah bersalah menggelapkan uang rakyat sejumlah 14 miliar. Hari ini saya sudah mengembalikan dan saya minta maaf kepada semua rakyat Indonesia. Kayak itu orang. Ini kayak dada kujihing di kamera. Kan kayak itu tuh, Bang. Alih benar. Ubuhan nang korup nih. Korupsi, lampu korup anda hingga kursi. Alih nih ubuhan nang korup. Nih na'udzubillahi min dalik. Nah, rahatan inya mengkorup itu, imannya kada ada. Imannya kada ada. Na'udzubillahi min dalik. Kasihan. Banyak bandar pian pejabat-pejabat yang terlena dengan dunia. Akhirnya ngarannya melihat duit belembak. Kenapa ada? Belembak duit kada gampang lagi. Hijau matan hat duit belembak. Ada gampangan. Ya Allah, nang kita antap prinsip biar sedikit asal halal barokah. Banyak tapi haram membawa celaka. Stomat di nyamannya ujung-ujungnya kena sakit. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Maksiat yang ketiga disebutkan Nabi yang bisa menghilangkan iman. La yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak meminum khamar tatkala ia meminumnya kalau ia dalam keadaan beriman. Bahasa kitanya, orang nang parahatan mabok di situ imannya kadada. Rahatan mabok, maboknya terserah pakai apa aja, itu pokoknya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap nang memabukkan itu namanya khamar. Setiap khamar hukumnya haram. Apapun bendanya, entah cair, entah padat, kayak apapun, racikan atau pabrikan, terserah, pokoknya berataan hukumnya haram. Titik. Nah, haram, jangan coba-coba. Ini meracik-racik macam-macam. Baygon diracik. Oh, baygon ditumbuk-tumbuk. Campurin apa-apakah itu nanti untal nah bubuhan mentok nah jalan hanyong kada tahu belawang lagi nah naik ya nang kaca diranjah tu hanyong kada tahu naik ke lawang lagi nah banyak oke lawang orangnya betungaan gini heh naudzubillahi min dzalik. Bayangkan pian bisi laki bisa mabok naudzubillah ngeri. Maka orang mabuk tu merasa lah bisa sambet. Kadang merasa, kadang-kadang talak sambet nyaman bini. Kam menyayangi ku talak. Igam ku talak. Mata ku kijim. Jatuhlah talak, tetap jatuh. Maka guru jinya kada sadar, inya kada sadar lantaran mabuk. Di dalam agama itu sanksi tetap diberikan. Tetap jatuh talaknya. Nang kada jatuh itu talak, rahatan kada sadar kayak guring. Orang ni guring, lalu meigau. Nanti lah meigau. Kenapa bahasa Indonesianya meigau tu yo? Hah?
Ngigo, mengigo. Bahasa kita. Rahatan guring nao. Manya, ikam ku talak, talak 100. Orang juran talak yang ketiga, jadi 100. Ku talak umanya ay. Bangun ay, nyambini. Nangis, nyambini barabakan, banyu mata. Apa aja nyalaki bayi bangun guring. Umomo, kenapa maka menangis? Abah mau aja talak aku malam tadi. Aja nyalaki aku kada tahu. Aku rahatan guring, jatuhlah. Kada, karena dasar, kada sadar. Beda kada sadarnya dengan mabok. Kalau mabok tadi, biar kada sadar, inya nyambat talak tetap jatuh. Karena agama memberi sanksi, karena inya mabok tadi. Paham ya? Itu makanya hati-hati, laki mabok tuh jangan pindah nang mudil-mudil. Milisi laki mabok ditambahi aja ya. Laki bisa pemainan. Main judi maksudnya pemainan tuh lah, mun main kalikiran maraha. Laki main mahir bakalikiran, laki nah. Lah ada kan akan main bakalikirannya sampai ke kelambu bakalikiran pun pian pulang dulu kalikiran. Laki main kalikir ya, Pak. Kada bapangin tuh. Ini nah maksudnya main judi. Lah anu ada empat masang dado, tidak nimbak buntut macam-macam. Penyakit-penyakit seperti itu bisa disembuhkan dengan cara ni ulun bari amalannya malam ini. Pokoknya pian mengamalkan ini, jangan lagi takut ulun. Dimanapun anda berada, kalau siapa melihat siaran ini, melihat siaran di YouTube sini, misalnya siapapun amalkan kayak ini, jangan lagi datangi ulun, minik do ulun. Kaba banyakkan nang digawiyakan, jadi ulun supaya menyetop gitu nah. Kada orang tunggal orang parah, orang-orang jauh pian. Bahkan dari provinsi tetangga itu datang maantar itu aja ke rumah kita. Gesan menambahin apa? Laki pemainan, anak pemainan, tidak mabok, sabu-sabu, anu lali kajablay. Sama toh, lali kajablay, lawan bini kada bisa maharong, lawan bini, lawan anak kada bisa beri duit, penyumbah yang kada orangnya. Berataan maksiat bisa diampihkan pakai cara ini. Nah, caranya ada ditulis di dalam kitab. Kalau pian handak kitabnya, datangi ulun ke rumah. Di sini ada yang bawa. Caranya ini mau ada yang bawa pulpen ditulis. Menyangka ada nulis pian ada tak ada kawa apa. Supaya pian nang di sini jadi penanam beannya, jangan lagi tak ulun gitu nah. Cara mengampihakan orang nang kaya kayak ini kan sulit. Kadang-kadang tuh bisa dipintakan banyu kan misalnya. Guru minta banyu. Nih anu laki ulun pemainan, laki ulun anu kayak ini, kayak ini, kayak ini. Kita bari banyu. Lima aja udah kumpulannya kada ampih juga. Tapi ada disebut dalam kitab cara yang paling ampuh. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengampihakan pemainan, kada bisa sembahyang. Anu rancak mabok, sabu-sabu, lawan bini, wani, macam-macam tuh bisa ditambahi dengan itu. Satu caranya, ambil baju si orang nang bersangkutan, asal suah inya makai, bajunya diambil, baju bekas inya. Misalnya ulun, misalnya ulun nah ada ditambahi nih. Jadi bini ulun datang ambilnya baju ulun tuh atarnya ke tukang beri itu. Nah, ini baju laki ulun ini penyakitnya bisa jeblai. Misalnya kan? Nah, diunjuk bini. Nah, baju bekas itu nah diunjuk lawan si tukang tetambal tadi. Mbah diunjuki, lalu ditulis di baju tadi. Ayat Al-Quran, surah pertama, kayak ini bunyinya nah. Kalau kada salah tuh surah Al-Ma'idah. Mun kada salah lah, bunyinya kayak ini. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Tulis itu ayat, kada usah bebaris. Tulisi seadanya aja, kada usah dibarisi. Titik-titiknya tulis ya, cuma kada usah dibarisi. Ditulis di bajunya tadi. Nah, Mbah Tuntung menulisnya tuh menghadap kiblat bodoh pulanglah. Mun kawa nulis tuh jangan behinak. Bujuran. Nulis tuh mun kawa jangan behinak. Nah. Kayak itu orang nulis rajah tuh itu.
Kita kan kada bisa menulis rajin laluail kada mau kabul. Imbah tuntung kita menulis, baca ayatnya tadi. Tuntung kita menulis, lalu ayatnya tadi dibaca, lalu dibaca sambungannya. Allahumma bihaqqi hadhil ayah umhuzzina wazzayir walmaisir washurbal khamar watarkas salah wa jami'al ma'asi min qalbi si anu bin si anu fa innaka fa'alul lima yurid. Bulun bajunya, tuntung di bulun, cari kuburan. Noh, jangan ke kuburan. Biasa orang ada pacang ke kubur juga. Cari kuburan, kalau bisa kuburan nang pian kada tahu siapa itu orang di dalamnya. Kuburan tuha, kuburan bahari, bahariyalah. Kuburan bahari banget, kuburan tuha. Pian tabuk di tengah-tengah kubur itu, permisi, mana buk tu lawan nampun kubur. Ila hadrati sahibil qabr al-fatihah. Kan itu permisi ngarannya, ingin tahu tabuk yang ngirimi orang kan deh. Sarik sidin, tabuk kuburan sidin, sedikit aja, nampuk tu sedikit aja. Pajal bajunya tadi ke bawah tanah. Tak, dipajal, tutupi. Kama mata sahibu hadal qabr yamutu zina wazzaiq wal maisir wa syurbal khamar wa tarkas salah wa jami'al ma'asi min qalbi si anu bin si anu. Selesai. Hakikatnya sebagaimana ni orang dalam kubur mati, mati jua gawiannya nang ketujuh manjableh, ketujuh berjudi, ketujuh macam-macam. Itu ulun bari lan pian dah, bila pian dah hafal buli kira kamannya. Udah tahu lagi, jangan nelponi aku. Guru, kenapa bacaannya lam tadi? Jangan lagi, udah nak mari, lapah, ngati kakan. Nang rekaman aja boleh ke. Nah, kayak itu, makanya bila sudah ke majelis itu inisiatif seorang. Bila hendak dapat ilmu, buku bawa, pulpen bawa. Ini ada HP, kada tahu bawa pulpen, direkam. Kau boleh ke. Itu ini kan guru, pulang ditelponi, sidin aur. Napa kau orang aur dua lagi bini itu hendak? Napa kasidin? Kasian sidin dia aur terus. Nah, kayak itu sudah ulun padahkanlah. Jadi namana handak maasai tu amalannya pin buliki direkaman malam hari ini. Banyak aja merekam nah. Nah, banyaknya nah. Berapa nah? 1 2 3 4 5 6 7. Ada kah lagi? Ah banyak nih nang belum lagi nang kada betunggul. Lepen. Nah, ambil. Lepen. Nyorang kalau atuh nyambat 8 lepen. Nah, pian bila handak mancing orang kalau atuh jangan mahadangnya nyambat hintalo lapah. Kalau hanya benang hintalau, alapah, kesempatan hintalau pancing je. Berapa nomor HP pian? 08. Jadi ya ada tak? Orang kalua tak? Kalau hanya benang orang kalua 08. Dia ya tu dah. Sahih dah kalau banyak ada betahal lagi. Ayo membuat buntuk adalah kayak tak 08. Dede. Bumi lebuhan kalua berapa nomor HP pian? 08. Ya. 08. Ada hak ketahuan orang am kalua jurang ini kalua kaluit kalua banyak berduit. Ya Allah. Nah, to amalannya tadilah. Jadi sudah ulun padahi, terserah pian aja lagi. Jam 10:30 wita jam ulun, Bang. Sejam dah ulun ceramah. Sejam dah lah lehate anu ya. Ini anu lim tuhut beguba anu dah. Hanya ulun bila ceramah berdiri bila sini kancang dah pina nyut tu berarti parak sejam. Sudah kode nyana kayak itu dah. Nah, cuma sedikit lagi nambahin lah. Sedikit. Sebujurnya ulun ni ngalih bang ceramah ni. Hendak mahadap ke sini harim berataan. Hendak mahadap ke sana situ tak melindungi. Hendak mahadap ke situ pulang luput. Ini salah bersalah jadi bulu ni sakit dah. Ada wae leh. Nyaman tuh dulu di belajaran panggungnya sana tuh nah. Panggungnya sana. Jadi berhadap ke sini beritaan lah muhanya. Jadi kan minik lagi tuan guru. Jadi nah kuliah ke situ, kuliah sana. Macam-macam guru ni jebuhnya di wadah. Kada mau ada, ada nyambet ner eh. Ya Allah ya Rabb. Kada. Bergaya aja tuh bergaya. Jangan dianggap. Tapi bujuran dia kada bergaya lagi. Ngarannya bujuran.
Nah, ini tiga maksiat yang bisa menghilangkan iman. Syukur kita alhamdulillah tetap diberi Allah Ta'ala nikmat keimanan. Selanjutnya, pian syukuri waktu pian melihat diri pian didudukakan Allah di dalam majelis ta'lim. Syukuri. Berapa banyak manusia nang parak lawan majelis tapi kada tahu lawan majelis. Banyak. Tapi pian ditakdirkan Allah mau duduk, mau hadir ke dalam majelis. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau pian didudukakan Allah di dalam majelis, berarti pian paham diri pian tuh dijadikan Allah orang baik. Nabi menyebutkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki Allah Ta'ala jadi orang baik, pasti dipahamkan urusan agama. Bila pian ditakdirkan duduk di majelis, berarti itu Allah ingin menjadikan pian jadi orang baik. Disyukuri itu. Apalagi pian duduk di sini, majelis zikir dan ta'lim tanwirul qulub. Tanwirul qulub, penerang hati. Majelis penerang hati. Nih, supaya hati tarang duduk di sini. Karena hati kita ini bisa kadep. Bisa kadep pian wawayahannya karena kadep bah ada pinandu di mintuha lagi. Malingos hadapan mintuha. Atau bapak, siapa aja mintuha lalu tadi? Abahnya, lakinya si Iyang. Uyuma aja aja mintuha. Itu kalauan mintuha. Aninya hatinya kadep. Ada pinandu lagi lawan mintuha. Men sudah hati kadep tuh kada boros lagi wan tetangga pian. Behual aja gawian. Wan tetangga behual terus. Tetangga kok gitu sih ngalih. Aleh banget bisi tetangga nang kok gitu sih. Nihat orang sudah motor amok, nukar sudah motor amok. Bila motor pulang diganti ya. Terus salah orang, duit-duit orang. Apa reseknya ngurusi orang? Ya lo, ada tetangga kayak itu. Na'udzubillahi min dalik pian tata Taiwan tetangga nang kayak itu. Hanya ram nukar sudah motor kita nih langsung udah ada gerundung-gerundung di higa. Bagusnya aja sudah motor bahari dihirupakan pulang. Sarah orang apa bahwal ini orang aku aja mukanya aku kada kun jual ngintok ini aku aja nukar bahasa aja mukanya aku kada nyata aja kada duitnya dada resek banget jadi tetangga ada tetangga yang kayak itu nyata orang nukar sepeda motor gunung dan orang nukar motor makin nyai mana pulang aja ngukur duit aja usah aja pang ini aja nambah gaduh tuyul di kampung diurusi ya apa kisahnya nyator haji amok pulang tuh nukar orang toko dua buah di pasar nah ya pulang amok pulang nukar helikopter sini mati langsung apa aja betukar helikopter ya dengar itu mati langsung nih jadi tetangga terlalu resek lawan orang orang tuh lihatakan tuh rajaki orang kan kayak itu sudah rumusnya naudzubillah min dzalik orang hati kandep ngarannya pian hati kandep. Hati kadep itu sampai-sampai lawan gawian nang fardu inya kada perhatian. Nang fardu kada diperhatikannya. Sembahyang lima waktu perai terus. Jaka balang kambingan tu ya ada jua berarti sembahyang 2-3 kali sehari. Ini balang hadangan. Pulus berataan. Pokoknya lima waktu perai semuaan. Ini orang kadep lalu-lalu hatinya. Quran beisi di rumah. Tapi Quran cuma baandak di atas lemari. Hibak lawan debu. Kada tabaca. Ini orang hati kadep. Padahal modal supaya hati kita terang diantaranya baca Quran. Semakin kita membaca Quran, hati kita makin terang. Makin kita membaca, hati kita makin terang. Apalagi di sini tadi. Diadakan tahsinu, apa? Tahsinu kiraatil Quran. Pembagusan bacaan Al-Quran. Perbaikan bacaan Al-Quran supaya bacaan Quran kita bujur umpat belajar jangan baca Quran tuh buat lagu seorang mulai alif sampai ya tuh kadada nang samanya hurufnya bila pian ada sama berarti ilat pian dasilaho baca ajar gurunya surah Al-Zalzalah nyambar aja lo podah Al-Jaljalah hantar ajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha idza zulzilatil ardu jiljalaha apa takajim salaman zalika jazaa'ul zalimin baca ya gurunya zalika jazaa'ul zalimin ajim salaman
la, ada za, ada za, ada lo, ada ja, kan lain-lain penyebutannya. Belajar, belajar nih di sini belajar nah, empat lan guru belajar di sini. Apalagi tadi sampai 70 jawaban dia nyambat. Sampai 70 nang belajar tahsin supaya perbaikan dalam membaca Quran. Belajar, jangan sopan belajar. Kutuha aja awak depuran belajar seumuran nah kada bisa. Seumuran kada bisa belajar, pian belajar membaca Al-Quran tuh belajar baik-baik. Sudah bacaan Quran kita tuh bujur nyaman, hendak baca apapun nyaman. Baca maulid nyaman didengar. Coba bacaan Quran kada bujur, baca maulid aja kada nyaman didengar pian. Rancak binian maulid dengar salah tuh. Bila sudah nama asrakal aja maulid diba, omah binian. Mulai awal aja mulai gelian dan dengar. Pahtajal arsu tarabau wasti besara, omah. Betul kapalan dengar. Pahtajal, 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 pahtajal ini. Dalam makharijul huruf, huruf ra atau kada da? Ra, ir ara, dada. Nang ada ir oro, ro. Kada da ra, baris fathah tu dibaca ro. Bismillahirrahmanirrahim. Kada da bismillahirrahmanirrahim. Ada kaitu. Kada da. Siratal ladzi kada da siratal ladzi ada sira-sira ada dalam makharijul huruf nang itu. Nah imalah gin kada kaitu juga imalah nang bacaan miring ada gaya tersendiri nang ini sudah nak masrakal uyu mah sajidan sakiran hamidan ka'annahul badru fitamami salallah ala muhammad salallah la ilaha illallah binian terajak itu tapi dibuntuk ini dada di sana ada maka sudah nama asrakal to ma'ayat habulang nang sebelum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ma'ayat lah assalatu wassalamu alaika ya rasulallah la ilaha illallah assala 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 kada ada assala assala betul dong tala al badru alaina ada pau benar ada aku nyambat tuh aku dengar bang jadi mau bener dengar nambah baca salawat bener aja menyaring melapuk mik corong salatullah salamullah ala taha apa ala taha ala taha ada sampai ala tahir oh ya apa bacaan kayak itu orang kaina lu tampil mau bacaan luput tuh kaina aja suruh nampak sih aja tampil anu guru aja nampak sih kadada nah itu bujur mulpian pulang nampak sih aja kadada nang karajakan ulun melihat tuh bukan kadada ada aja nampak sih tapi nang kada pasih ini menguluh lan mikrofon ini udah jadi masalah menguluh kada pintar mentang-mentang awak nang pimpinannya lalu behimbat ya menguluh orang tuh berpikir awak kada pasih berpikir-pikir nah itu nah dahan nah itu singgung ha nah nang di lain misalnya sini dada ulun udah tahu bang udah suah denger bang mau handak denger karena undangan spesial binian kan binian mulutan bila mau salah aku timbak langsung kan. Ada tahu wai tiwas mundang ada guru menimbak tuh supaya bujur kan kayak itu cuma dimaklumi ya nya cuma kadang-kadang perajuan pian perajuan maka nang penyairan ini kadang-kadang perajuan tak guru nyambat aku bulik ya apa aja kawan bulik ada apa aja bulik bener aja kan nyaman rasa sini aja kan nyaman rasa aja makan ada hi meletok paksa kada nyaman rasa ya maksud ulun tuh bujurilah baca bujuri pian bujuri bujur-bujur apalagi dalam bacaan maulid tuh kadang-kadang kita kan apa tulisan tuh bisa tersalah nah alangkah baiknya kita beguru lalu nang kita baca tuh bujur-bujur sama dengan guru kita ya itu nah
Jadi misalnya tulisannya di maulid apa, kadang-kadang cetakan tuh bisa salah. Cetakan tuh alangkah baiknya waktu kita bingung, takon nih tuan guru-guru, nih syair nih nang apa nang bujur, nang ini nang apa nang bujur. Nah, nang kayak ya Rasulullah salamun alaik tuh banyak orang salah. Anu jar afatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Tulisannya di buku nahnu jiranum bidhi, tulisannya bidil harami itu salah. Nang bujur nahnu jiranum bidal harami itu jadi isim apa ngarannya gitu. Nang itu ada takdirnya dalam diwan Imam Haddad, itu disebut bidal harami kada ada bidil. Nah, ini mungkin tak tulis bidil tuh karena ada huruf jar lalu zi tadi berbaris kasrah lalu bidhi, padahal itu betakdir betu ano ada isim napa lah kada ingat ulun ngarannya. Nah, pokoknya dalam diwannya tuh kayak itu. Jadi bidal harami. Nah, banyak tuh orang tak salah baca. Belum lagi nang luput barisnya banyak. Ada nang tala al badru tuh jitu baca. Ayyuhal mab'utsu fina. Tulisannya di buku jitu bil. Jitu orang jita. Kan mau jitu mun jitu tuh aku datang. Mun jita pian datang. Lain artinya ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami. Wahai orang yang diutus kepada kami, jita bil amril muta', pian datang dengan perintah yang ditaati. Mun kita baca jitu aku datang dengan perintah yang ditaati. Woyo, berarti seoranglah jadi nabi. Han ya Pak. Hanya hati-hati. Bagus kita belajar tuh bagus berguru juga pada kada. Nah, syukurlah, syukur. Yang di sini sudah hadir di majelis ta'lim, empat pengajian baca tahsinul qiraah di sini. Bagus sudah. Ini bagian daripada menerangi hati pian, dan ini wajib disyukuri oleh pian berataan. Kada berataan orang kawa kaya kayak ini pian. Syukuri apa yang diberikan Allah Ta'ala. Insyaallah nikmat itu akan diterus-terus ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kawa dipahami, kawa diambil manfaat. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, menjadi sebab kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, menjadi sebab terkabulnya semua hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan majlis Tanwirul Qulub tambah barokah, majlis Tanwirul Qulub tambah makmur. Mudah-mudahan orang nama ngaji di sini diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf lawan pian berataan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sampaikan kepada mukallamah muhtaram Guru Muhammad Yanof yang telah menyampaikan maudhu' hasanahnya tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Suryadi Kurnain. Kepada beliau dipersilakan. Tabarukan biasa-biasa tiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tubis salamata wa si'ata alayna wa ala man hadana wa ala man wadda'ana wa ala abdika al-hujjat wal buzzat al-duwal wal musafirin wal muqimin fi barri wa bahrinna wa natashya'u kadir. Allahumma anfa'na bima'allamtana ما ينفعنا ولا
zidna ilma. Allahumma zidna ilma wa yaqina. Allahumma zidna ilma wa yaqina. Allahumma zidna ilma wa yaqina. Allahumma zidna ilma nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan tayyiba mubarakan 'inda al-mamat. Allahumma hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yadulluna 'ala اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا واكفي إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المحبوبين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله قبل الله منكم dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian kegiatan acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun dan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum.